Rapat persiapan milad Kesultanan Palembang Darussalam ke-356 tahun di Istana Adat Jalan Sultan Mansyur nomor 336, Kelurahan 32 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2 Palembang, 27 Februari 2022. Jadi milad Kesultanan Palembang Darussalam itu tepatnya 3 Maret ya, pada 3 Maret. Itu kita mengingat pendirian Kesultanan Palembang Darussalam 3 Maret 1666. Jadi kalau dihitung sekarang ada 356 tahun ya. Nah, untuk tahun ini kita coba selenggarakan dengan bersama-sama komunitas. Dimulai GUM-nya pada 3 Maret ya. 3 Maret pagi kita berziarah ke makam pendiri Kesultanan Palembang Darussalam Sunan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sudirman di Cinderella. Sedangkan sorenya itu kita di ada pertunjukan kesenian musik dan apa namanya baca puisi dan pencanangan bahwa bulan Maret adalah bulan kebudayaan Palembang Darussalam. Persiapannya bagaimana? Sudah berapa persen kira-kira Pak Febri? Sudah 60% ya. 3 Maret nanti eventnya itu ada 3 Maret tadi, 3 Maret sore, dan kemudian 6 Maret itu ada fun bike Kesultanan Palembang Darussalam yang rutenya nanti dari DPR dan menuju makam Sultan Muhammad Mansur kemudian kembali ke DPR, yang diikuti oleh 356 orang. Nanti ada simposium kesultanan, ada juga seminar geliat ekonomi di masa kesultanan, lalu ada pemilihan putra-putri Palembang Darussalam, ada lomba konten IG, ada lomba baca ayat RPD dan terjemahan bahasa Palembang versi Al-Qur'an terjemahan bahasa Palembang dari UIN Raden Mata. Ada juga nanti pemberian gelar pada hari ada pada malam puncak itu. Itu kira-kira yang akan kita lakukan dengan 58 komunitas yang ada di Kota Palembang. Sebelumnya sudah kita siapkan link Google Form untuk mengisi peserta itu usia dari 14 sampai dengan 22 tahun, itu yang berdomisili di Sumatera Selatan, dan juga ada spesifikasi khusus tinggi badan 155 untuk perempuan dan untuk laki-laki itu 168. Nah, untuk tanggal 3 kita launching, tanggal 26 kita technical meeting, dan tanggal 27 Maret itu kita ada tes wawancara tertulis, ada tertulis ada wawancara juga. Dan rencananya untuk semifinal dan final itu nanti setelah bulan Mei atau Juni. Persiapannya sudah berapa persen itu, Mbak? Kalau persiapan, karena ini baru mau launching kan ya, kalau untuk persiapan secara lain-lain udah siap, tinggal kita mau mengganti sponsor-sponsor saja dan merangkul peserta lebih banyak lagi. Ini pesertanya seluruh Provinsi Sumatera Selatan? Iya, karena mereka boleh ikut semua di Palembang. Itu kalau yang mau mendaftarkan bisa menghubungi siapa, Mbak? Bisa ke 0813-77-89-2409. Atas nama siapa, Mbak? Atas nama Kirana. Atau bisa juga ke IG-nya di PP Palembang Darussalam. Dari Kota Palembang, Sumatera Selatan, reporter Satria, kameramen Ismail Gondrong, TV Gambus memberitakan.